Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita, masih tetap dengan pembahasan utama Lesti dan Bilar yang sekarang memeriahkan acara hari ulang tahun Indosiar yang ke-26. Tentunya ada hal cute yang membuat kita semua akan baper ya nih, ketika Lesti memberikan perhatian sepenuh hati pada kekasihnya Rizky Bilar. Hal itu terungkap saat si Dery, sang manajer Bilar, live IG. Ya, saat live IG tersebut nampak si Dery ya, dibikin kesemsem, dibikin cute dengan ulah mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar tentunya guys ya. Ya, kenapa mereka dibuat kesemsem dengan ulah si Dery Lesti dan Rizky Bilar? Ya, terutama pada perhatian si Dery Lesti yang mau makan aja telepon Bang Bi, mau berbagi, mau perhatian banget sih, mau perhatiin si calon imamnya itu mau makan guys ya, dipesenin, dan dia selalu ingat sang kekasih nggak mau makan sendiri, makanya dia menghubungi Adlin untuk memastikan sang kekasih mau makan sate atau enggak. Ya, nyatanya Rizky Bilar akhirnya juga datang dan makan sate yang udah dipesan oleh si Dery. Walaupun awalnya dia jaim-jaim bilang bahwa ya semuanya banyak mengandung kolesterol, tapi nyatanya Bang Bi makan juga. Lihatlah keseruan saat si Dery menawari Rizky Bilar mau makan sate atau tidak, bikin kita semua semakin baper seperti ini guys, ketika dia perhatian sama sang calon imam. Mau makan sate enggak? Tentu saja hal itu membuat si Dery, sang manajer Bilar, pun jadi baper oleh keuangan kekiutan mereka berdua, yakni keuangan dan kekiutan Lesti dan Bilar yang begitu romantis saling perhatian satu sama lain. Bagaimana menurut kalian? Gemoy bukan? So sweet bukan? Ya, lihatlah si Dery sampai dibuat baper oleh ulah mereka berdua. Kemesraan di backstage saat perayaan hari ulang tahun Indosiar yang ke-26. Tentu kita semua selalu mendoakan couple cute kita ini selalu diberikan kesehatan sehingga nantinya bisa segera menghalalkan hubungannya menjadi suami istri. Tentu itulah harapan kita semua, yakni tentang percintaan Lesti dan Bilar yang entar bisa berakhir di pelaminan. Itu saja kabar terbaru terupdate tentang si Dery Lesti yang begitu perhatian pada kekasihnya Rizky Bilar hingga belikan makan bareng guys ya. Tentu cute dan super duper sayang, sama-sama sayang. Oke, itu saja kira-kira bagaimana menurut kalian. Jangan lupa kalian juga komentar di bawah, like dan subscribe tentunya agar kalian dapatkan update-update terbaru dari kita. Entar lagi tentang kemesraan Lesti dan Bilar makan di backstage, makan sate tentunya. Itu aja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.